Wahai sahabatku yang paling mulia di kalangan kamu, ialah mereka ini tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tak pernah bersua dengan aku. Tetapi mereka sangat cinta kepada aku. Mereka ialah umat akhir zaman. Siapa mereka? Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alihim ajma'in amma ba'. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Tuan Imam Raisul Majlis Al-Muhtaram, yang saya kasihi Nazir Masjid Ahli Jawatan Kuasa, yang dimuliakan Datuk-Datuk, yang dikasihi Datin-Datin, yang dimuliakan sidang tetamu Allah di Masjid Bandar apa? Bandar Bukit Jelutong apa? Pucung. Dia ingat Jelutong kan tuan-tuan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah, semalam Datuk Dr. Zulkifli, saya Dr. Abdullah Khairi tak sama tuan-tuan. Dr. Zulkifli dia memang pakar dalam bidang tu, saya pakar dalam bidang kaunseling. Takkan sama ceramahnya. Dia memang al-ilmul kalbahr, ilmunya seperti mana lautan. Ilmu agama dia, cakap dia penuh dengan hadis dan Quran. Hebat dia. Saya cak ayam ya tuan-tuan. Ayam brand ya tuan-tuan. Jadi kita nak bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, tuan-tuan kena ingat ada satu riwayat menceritakan ketika Nabi bersama dengan para sahabat yang VIP. Bukit Beruntung ni orang yang Bukit Pucung ni orang yang hebat-hebat lah. Kerana apa tuan-tuan? Banyak di sini program ilmu. Macam itulah Nabi bersama dengan sahabat VIP. Di antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Muaz. Bila duduk dalam sahabat yang hebat-hebat ni, Nabi tanya, wahai sahabatku, siapakah yang paling mulia di kalangan kamu? Jadi sahabat semua senyap. Tiba-tiba bangun seorang sahabat. Dia kata, yang paling mulia di kalangan kita ialah para malaikat. Nabi kata, ya memang benar, malaikat ni seorang yang mulia. Sebab dia melihat Allah, dia tak ada hawa nafsu. Dia melihat syurga, dia melihat neraka. Amalan dia cukup hebat, dia tak pernah buat benda jahat. Memang Allah muliakan dia. Tapi bukan malaikat, Nabi kata. Bangun seorang sahabat lagi. Ya Rasulullah, yang paling mulia di kalangan kita ialah anbiya, para nabi. Nabi kata, memang para nabi ialah yang paling mulia. Kerana mereka maksum, tak pernah buat benda-benda maksiat. Dan mereka ni tuan-tuan dibawa, diberikan wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan mereka ini dipelihara oleh Allah sebelum dilantik tuan-tuan nabi menjadi rasul. Dia diberikan irhas. Saya akan cerita sikit irhas ni apa. Hebat, tapi bukan para nabi. Sahabat termenung. Kemudian bangun seorang sahabat lagi. Yang paling mulia di kalangan umat kamu ialah kami, para sahabat kamu ya Rasulullah. Nabi kata, ya kamu yang paling mulia. Karena kamu melihat aku. Kamu buat silap, kamu tanya aku. Kamu tengok aku, kamu boleh buat apa yang aku buat sebagai contoh. Tapi tidak, dia kata. Semua sahabat termenung. Tiba-tiba Nabi menangis sehingga basah janggut dia ni. Lalu Nabi kata dekat para sahabat, wahai sahabatku yang paling mulia di kalangan kamu, ialah mereka ini tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tak pernah bersua dengan aku. Tetapi mereka sangat cinta kepadaku. Mereka ialah umat akhir zaman. Siapa mereka? Kita. Tuan-tuan pernah jumpa Nabi tak? Tak pernah. Tuan-tuan pernah terserempak dengan Nabi tak? Tak.
Kenapa tuan-tuan, dalam hati kita bila sebut Nabi rasa sayang, tu yang kita buat maulid Nabi, tu yang kita buat ma'al hijrah, tu yang kita buat Isra' Mi'raj. Kita buat peristiwa mengingat Nabi. Supaya apa? Lahir cinta Nabi. Sebab kita tak pernah tengok Nabi, tuan-tuan. Saya sendiri yang cakap tentang Nabi ni tak pernah bersuara. Dan saya pun nak minta mimpi nak jumpa Nabi. Pernah duduk dekat dengan raudhah, tuan-tuan. Saya tidur dalam tu. Tidur dalam tu. Minta ni, ya Allah, bagilah aku mimpi jumpa Nabi. Tak jumpa juga. Kan? Tak jumpa. Macam mana nak buat ni? Selawat sampai 10 ribu hari tu. Semata-mata nak jumpa Nabi. Tapi tak termimpi juga, tuan-tuan. Tuhan tak bagi lagi. Walaupun setiap tahun saya pergi, tuan-tuan, 6 kali bawa orang pergi umrah. Tapi tak mimpi lagi. Harap-harap nak mimpilah. Yang mimpi dalam mimpi saya, bini saya. Duduk sebulan lah mimpi bini lah, tuan-tuan. Tak mimpi Nabi ni. Tak pernah jumpa, tuan-tuan. Sebab tu ada di kalangan kita, kita buat ni apa? Maulud Nabi kerana apa? Nak lahir cinta Nabi. Nak lahir sayang Nabi. Sebab apa? Bila kita buat maulid Nabi, cerita balik tentang Nabi. Dan Nabi ni, tuan-tuan, hebat tak hebat? Nabi, tuan-tuan, dalam sejarah manusia, tak pernah orang yang mati disambut hari kelahiran. Mana ada? Mao Zedong mati disambut hari kematian. Lenin mati disambut hari kematian. Manusia mati disambut hari kematian. Tak pernah orang yang mati disambut hari kelahiran. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mati dah 1400 tahun tapi disambut hari kelahiran. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana hari kematiannya dan hari kelahirannya sama. Sebab tu, tuan-tuan, dalam satu hadis dia kata apa? Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnin. Dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Pada tarikh apa? Itasiah. Pada hari yang ke-9. Yang ni, tuan-tuan, mutawatir. Yang kita kata 12 hari bulan tu, tuan-tuan, yang tu ada khilaf. Ada kata 8 hari bulan, tapi kata ulama 9 Rabiul Awal. 9. 9 Rabiul Awal pada tahun Amul Fil, tahun gajah. Setengah kata setahun selepas Abrahah menyerang. Setengah kata sebulan selepas Abrahah menyerang. Disebut Amul Fil sebab tahun dalam Islam masa tu tak ada lagi. Tak ada, tuan-tuan. Yang menetapkan tahun Islam ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar melebarkan apa pemerintahan Islam sampai suku dunia. Masa tu banyak negara-negara luar menghantar surat. Ada tarikh dah. China ada tarikh dah. India ada tarikh, tuan-tuan. Kan? Bila ada tarikh, Islam tak ada tarikh. Maka sahabat bersidang. Ya Amir Mukminin, macam mana kita tak ada tarikh? Maka mereka mengatakan, kita buatlah tarikh ni ketika Nabi lahir. Kan? Ada yang kata ketika Nabi, macam-macam lah. Maka ditetapkan tarikh, tuan-tuan, hijrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sebab apa? Hijrah ni benda yang baik. Kalau kata buat mengikut Nabi meninggal, pakat sedih habis. Maka letakkan tarikh, tarikh Islam. Siapa yang menetap? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi, tuan-tuan, dilahirkan pada hari Isnin, sebab tu hari Isnin ni Nabi suka-suka. Dan Nabi suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dunia ini, ketika Allah jadikan dunia, Allah jadikan pada hari Isnin pokok-pokok. Pokok-pokok Allah jadikan pada hari Isnin. Kenapa Allah jadikan pokok? Kerana pokok ni bila tumbuh, dia akan membesar. Dia akan melindungi orang di bawahnya. Macam itulah, tuan-tuan, Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin. Kerana apa? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan Muhammad. Muhammad rahmat sekalian alam. Sebab itulah, tuan-tuan, kita sambut maulid Nabi ni, maulid Nabi SAW ni, semata-mata apa, tuan-tuan, nak dapat rahmat. Nak dapat, tuan-tuan, tabaruk, keberkatan pada diri Nabi SAW. Sebab itulah, tuan-tuan, tengok di kalangan para sahabat. Sahabat apa? Ada seorang sahabat ni nama Salman Al-Farisi. Salman ni, kalau tuan-tuan nak tahu, daripada Parsi, seorang anak muda. Anak muda keturunan raja, tapi berkawan dengan pendeta-pendeta. Pendeta ni bagi tahu, dia kata, akan lahir seorang Nabi. Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, ketika dia lahir, dia tak ada tanda. Tanda khatamun nabiyyin tu tumbuh ataupun timbul selepas diangkat menjadi rasul. Tanda para nabi yang lain semua di tangan. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah anbiya, para anbiya, tanda nabi yang lain pada tangan. Tapi Nabi SAW hebat tak hebat, tanda dia pada belikat. Di antara dua belikat tu,
Ada 8 riwayat mengikut sahabat yang tengok. Salman dia kata apa? Tanda itu seperti mana? Telur. Telur puyuh. Ada sahabat kata seperti mana bulu-bulu yang menutupi. Setengah kata seperti ketuat. Tanda tu khatamun nubuah ni, tanda akhir zaman ni. Lepas Nabi mati, tanda tu hilang. Tak ada dah. Tanda tu lahir lepas Nabi diangkat menjadi Rasul. Salman ni hebat tak hebat, diberitahu pendeta Yahudi ni. Akan lahir seorang Nabi, dia kata. Namanya Muhammad. Nama dalam Quran disebut, ada yang Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashir, wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada disebut Ahmad. Ada disebut Muhammad Rasulullah. Ashiddahu alal kufar. Muhammad. Ada wa ma Muhammadu ila Rasul. Maksudnya Nabi ni ada disebut Muhammad dalam Quran. Ada disebut Ahmad. Apa maksud dia? Terpuji. Sebab tu dalam keluarga kita, dalam rumah kita, kalau ada anak, bagilah seorang nama Muhammad atau Ahmad. Berkat. Ambil tabaruk daripada nama Nabi SAW. Ataupun nama Abdullah. Ha, okey jugalah. Abdullah Khairi lagi baguslah. Nama saya. Kan? Ambil nama Muhammad Ahmad. Berkat terpuji. Sebab apa? InsyaAllah tuan-tuan, kalau dia jahat pun, nama Muhammad ni, lama-lama dia jadi baik juga. Kenapa? Keberkatan pada nama Nabi SAW. Saya nak tanya, siapa sini nama Muhammad atau Ahmad? Mula di depan, cuba angkat tangan tengok. Oh, ramai tu berkat tu, Alhamdulillah. Jangan Muhammad, Ahmad subuh tak semayang sudah. Ha? Berkat keberkatan tuan-tuan. Nama Abdullah ataupun nama ambil daripada Abdul Basit, Abdul Rauf. Ha, ni nama-nama ambil daripada Asma Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, disebut dalam Quran ada Muhammad, ada Ahmad, terpuji. Hebatnya tuan-tuan, Nabi bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sampai kepada jalur Adnan, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tapi daripada Adnan sampai kepada Adam, ada pertelingkahan. Ulama' tak khilaf sampai Adnan. Dan Nabi, apa, mak Nabi Aminah, jalur yang bertemu dengan Qusay bin Kilab. Maksudnya ada jalur. Bukan anak yang tak ada. Tak ada keturunan. Dia ada ni jalur dia. Macam saya, Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i bin Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Haji Ishaq bin Tok Mengketi. Siamnya. Tok Mengketi bin Vijon. Siam ni. Pokok hijau ke biru aku tak tahulah. Tapi penyatuan umah lah tuan-tuan. Ni. Atas ni saya tak tahu. Bukan Islam. Bukan Islam. Keturunan ketujuh saya bukan Islam. Nama Tok Mengketi. Daripada Naratiwat. Tapi Alhamdulillah lepas tu masuk Islam, nama Abdul Rahman, pergi Mekah buat haji. Kemudian meninggal, lepas tu Islam lah sampai saya. Nama Abdullah Khairi. Kalaulah tak kerana Nabi Muhammad, saya bukan nama Abdullah Khairi. Songsak predik. Adik-beradik bonsak bosana. Yang main badminton tu. Malam ni ceramah bukan pakai jubah, pakai satu lagi. Macam kek ihram warna kuning tuan-tuan. Lepas tu ada tiga lain tuan-tuan. Tok Sami kan? Tapi kerana Nabi Muhammad yang kata Rahman, saya Islam. Tu yang kata hebatnya Nabi Muhammad, Islam saya. Isteri saya keturunan mamak. Nur Hafizah binti mamak Hashim. Lepas tu mamak Maidin. Lepas tu mamak, saya pun tak tahu mamak apa. Isteri saya mamak, saya Siam. Siam campur mamak, jadi semak. Semak habis tuan-tuan. Tapi nak beritahu tuan-tuan, kerana Nabi Muhammad, Alhamdulillah, nama kita Abdullah, Muhammad dan sebagainya, nama Fatimah, kerana Nabi SAW. Sebab tu Salman ni tuan-tuan, bila diberitahu, akan lahir seorang Nabi, nama Ahmad ataupun Muhammad, kamu carilah, dia tak terima sedekah. Tapi dia terima hadiah. Kamu cari nanti kalau kamu jumpa, di belakang dia ada tanda, seperti mana Nabi akhir zaman, kamu cari. Salman pergi satu tempat sampai kepada Damsyik. Masa tu umat Islam, masa tu orang berniaga di Syam. Bila sampai, mereka kata telah lahir seorang Nabi dekat Madinah. Namanya Muhammad. Pergilah siapa nak jumpa dia. Akhirnya Salman pergi. Masa tu tuan-tuan, Salman ialah hamba kepada Yahudi. Yahudi tuan-tuan, dibeli sampai kepada hamba kepada Yahudi. Salman ni buat macam mana tuan-tuan, dia bawa makanan. Dalam talam tu ada buah kurma. Dia pergi kat Nabi. Nabi sedang mengajar para sahabat.
Wahai Muhammad, dia tak sebut ya Rasulullah sebab dia tak Islam je. Wahai Muhammad, saya bawa makanan ni, saya sedekah kat kamu. Nabi ambil makanan tu, Nabi tak makan. Nabi panggil para sahabat, sahabat makan. Sebab apa? Sedekah. Esok dia datang pula, ya Muhammad, saya bawa ni, nah saya hadiah kat kamu. Nabi ambil, Nabi makan. Nabi makan tuan-tuan, baru dia tengok, oh inilah dia Nabi benar. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia pergi, dia cari tanda belakang tu. Rupanya Nabi tahu tuan-tuan, kerana apa? Mukjizat. Maka Nabi jatuhkan selendang, Salman cium tanda tu. Bila cium tanda tu, Nabi kata apa? Barang siapa kulitnya bertemu dengan kulitku, Allah akan haramkan kulitnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak cari kulit Nabi tak ada. Tanda Nabi tu tak ada dah. Allah angkat dah. Tapi Salman ni hebat tak hebat tuan-tuan? Apabila dia dah memeluk Islam, maka Nabi nak memerdekakan dia. Nak memerdekakan dia, Yahudi kata apa? Kamu kena tanam. Tengah kata 100 pokok kurma. Hebat tak hebat ni tuan-tuan? Pada Nabi ni, Nabi tanam pokok kurma tu. Nabi ambil tanam. Tanam sepatutnya kurma 3 tahun berbuah. Dengan izin Allah, setahun berbuah. Bila duk tengok tanam, Saidina Umar kesian dekat Nabi, dia ambil satu biji, dia tanam. Tak tumbuh. Punya dahsyatnya Saidina Umar. Tak tumbuh tuan-tuan, tengah kata naik juga, tapi tak jadi buah. Tu sebab tu kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan bagilah nama anak tuan-tuan, Umar Al-Khattab. Masalah tuan-tuan, sebab tak boleh nak tanggung. Hebat sangat, sebab banyak orang jumpa saya. Saya dah buat tahnik budak-budak. Baru ni nama Umar Al-Khattab. Menangis siang malam. Menangis. Saya kata berat sangat ni nama ni. Umar Al-Khattab, bagi nama Umar Al-Faruq tak apa. Umar Al-Khattab ni memang nak Sayyidina Umar. Berat tiap-tiap malam menangis, dia kata. Ustaz nak buat macam mana? Saya kata bagi ringan sikit lah. Ringan sikit. Bagi nama apa? Bagi nama Umar Al-Faruq Reza. Akhirnya tukar nama. Alhamdulillah anak tak menangis. Tu dahsyatnya tuan-tuan. Sayyidina Umar tanam. Sehingga kata rewet kata naik pokok. Semua berbuah pada tahun tu. Tiba-tiba pokok tu tak berbuah. Nabi heran. Nabi pergi kat pokok tu. Nabi tanya, wahai pokok, kenapa tak berbuah? Pokok tu kata, bukan kamu yang tanam ya Rasulullah. Yang tanam ialah Umar. Umar kat tangan saya ya Rasulullah. Nabi hebat tak hebat, Nabi cabut pokok tu, Nabi tanam semula jadi buah. Kerana apa? Berkatnya Nabi. Sebab tu kita buat maulid ni tuan-tuan, cerita tentang Nabi, nak dapat keberkatan. Nak dapat keberkatan. Kalau tak ada maulid Nabi, tak ada Isra' Mi'raj, tak ada Ma'al Hijrah, siapa nak cerita tentang Nabi? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak tahu Nabi macam mana. Nabi nama Muhammad, sedangkan dia nama Ahmad pun dalam Quran. Ada Muhammad, ada yang disebut nama-nama yang lain. Digelar pada Nabi SAW, orang yang hebat. Sebab tu Nabi SAW ni hebat tak hebat, saya cerita lagi. Ada seorang nama Zaid bin Harithah. Zaid ini ialah anak angkat Nabi SAW. Sebab tu Zaid, tuan-tuan, setengah kata nak diberi nama Zaid bin Muhammad. Tak boleh tuan-tuan, nama anak angkat tak boleh bin kepada bapa angkat. Tuan-tuan nak bagi nama juga dengan ada nama kita, macam mana? Contoh lelaki, nama apa? Zaid Abdullah Khairi bin bapak dia. Ada juga nama saya. Faham tak? Saya ambil anak. Jangan pula nama perempuan pula. Fatimah Abdullah Khairi binti tu pondan namanya. Tak boleh lah kan? Nak bagi nama saya ada. Nama Abdullah. Abdullah Khairi bin Usop bapak dia. Tak boleh. Usop Abdullah bin Abdullah Khairi. Tak boleh. Tak boleh bin kepada bapa angkat. Zaid bin Harithah ni tuan-tuan, dia duduk di Parsi. Seorang yang hebat, satu hari bapak dia bagi tahu dekat mak isteri dia, jangan kau bawa pergi mana pun anak kita ni, jaga elok-elok, takut nanti orang colek. Satu hari tuan-tuan, isteri dia bawa, orang colek tuan-tuan Zaid. Bila colek, dia jadi hamba satu tempat sampai ke Mekah. Lalu dia menjadi hamba kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hamba. Tuan-tuan, akhirnya bapak ni cari, dengar berita bahawa anaknya Zaid ni bin Harithah ni ada di Mekah. Dia pun pergi dengan paman dia, dengan pakcik ni. Sampai rumah Khadijah, dia pergi cari. Sesungguhnya dia pun beritahu Zaid ni dipelihara oleh orang yang cukup hebat, digelar Al-Amin. Nabi Muhammad ah. Dia pun seronoklah, yang jaga ni bukan calang orang, tuan-tuan. Yang jaga ni Al-Amin, Muhammad. Pergi-pergi tuan-tuan, tengok-tengok Nabi Muhammad ada.
Zaid tak ada. Maka bapak dia ni, Harithah ni beritahu bahawa aku ada anak, anak aku ni dicolek dan sebagainya, sampai ke sini jadi hamba, yang jadi hamba pada isteri kamu. Bolehlah aku nak jumpa anak aku. Nabi pun panggil, wahai Zaid, kamu kenallah dua di antara mereka ini. Zaid kata, kenal, ini bapa aku dan ini pak saudara aku, paman aku. Wahai Zaid, pilihlah sama ada kamu nak balik ataupun duduk dengan aku. Apa kata Zaid? Masakan aku nak tinggal kamu Muhammad Rasulullah untuk kupilih akan bapakku, kerana engkau menjagaku lebih hebat daripada bapakku. Kerana apa? Kerana Nabi SAW. Tu Nabi, ciri tak ada. Sebab tu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yardullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Setungguhnya pada diri Nabi ni contoh. Tuan-tuan, orang masuk Islam yang bukan Islam, bila tengok cerita Nabi, Islam ni hebat daripada lahir sampai ke mati. Islam semua ada. Daripada lahir sampai ke mati. Lahir tahnik kan. Kemudian sampai ke mati, cara makan semua ada. Nabi tunjuk contoh. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah, hebat tuan-tuan. Cara Nabi makan macam mana? Nabi tidur macam mana? Cara Nabi makan macam mana? Nabi makan dengan tiga jari. Tapi Nabi pegang buah kurma. Kita, penduduk Malaysia makan apa? Nasi. Tuan-tuan jangan makan tiga jari. Bila nak habis? Kan? Ikut ke perempuan lah. Tuan-tuan pun nak ikut juga makan tiga jari. Susah lah. Kita, pakai tangan lah. Sebab kita makanan ruji, kita nasi. Sana kurma, pegang tiga jari. Tak ada masalah dah, boleh dah. Kan? Dua jari pun boleh. Tapi kalau dua jari, tiga jari susah. Kita, tapi Nabi tunjuk contoh. Makan cara duduk macam mana? Sebab tak ada dalam agama lain macam tu. Sampai nak berak pun ada contoh. Nak berak tuan-tuan, kena duduk macam mana? Ni, duduk atas ni. Kaki kanan ni letak tu, duduk, berak. Tapi kita tandas kita macam tu, tak boleh duduk macam tu. Duduk terus lah. Kan? Tapi ada contoh dia, nak masuk jamban macam mana? Hebat tuan-tuan. Sebab tu ada orang bukan Islam, bila tengok tentang Islam, boleh masuk Islam. Kaji tentang Islam. Sebab tu tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan, sahabat Nabi. Nabi SAW. Selain daripada tu, Nabi SAW ni tuan-tuan, bukan saja nama dia hebat. Dia lahir tuan-tuan, dah tahu dah, bapak tak ada. Dan bila umurnya 5 tahun, mak meninggal. Anak yatim piatu. Sebab tu tuan-tuan, nak hebat masa hidup dunia, jangan tinggal anak yatim. InsyaAllah, Allah angkat tuan-tuan jadi jutawan. Tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan jagalah anak yatim. Saya ada 16 orang anak yatim. 16 orang, tuan-tuan, mak tahfiz saya. Saya ambil semua tu, yuran semua aku tanggung. Tapi bila kita nak ambil semua, ada orang jumpa. Kadang-kadang orang ditawan, ustaz, ustaz jangan ambil semua, bagi saya separuh. Saya kata jangan ambil separuh, abang ambil dua. Dia ambil dua. Sekarang ni, tuan-tuan, dah 4 tahun dah. Anak yatim tu kebanyakan 20 juzuk dah. Ada yang ambil dua orang, ada ambil tiga orang, ada seorang, ada yang tak boleh separuh. Yuran 300. Ada yang ambil 150, yang 150 saya tanggung. Ada yang kongsi. 150 seorang, 150 seorang dengan isteri dia. Tanggung sama, tuan-tuan. Sekarang ni budak tu dah 20 juzuk dah. Anak-anak yatim, seronok tuan-tuan. Tapi yang paling seronok tuan-tuan, ada seorang daripada Manjung. Setiap bulan dia akan datang, tengok anak yatim dia. Ini baru jaga betul. Ini masuklah akaun dia. Okey, ustaz, selesai. Haram tengok benda. Kau nak tanya nama benda, tuan-tuan. Yang tu memang ikhlas sungguhlah, tuan-tuan. Tapi yang Manjung ni bagus. Setiap bulan datang, anak yatim dia. Nama Muaz. Kan? Datang jumpa saya, ustaz. Anak yatim ke, anak yatim saya nak apa? Tanya. Dia pergi tanya. Burung gigi ada tak? Tak ada burung gigi, dia beli. Jubah kadang dia bagi. Anak yatim ni tak ada beli apa. Memang dia sponsor sungguh. Dan alhamdulillah anak yatim tu insyaAllah tahun ni akan habis 30 juzuk. Saya kata kepada abang, selagi mana anak yatim ni Quran di dada dia, takkan hilangnya. Abang dapat pahala. Hebat. Seronok dia. Dia tak ada anak. Tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW cukup mulia. Kan? Memuliakan anak yatim. Sebab tu kalau tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan nak senang, tuan-tuan rasa nak mewah, tuan-tuan carilah anak yatim. Jagalah. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, sebut nama senang, Ustaz Azki. Dia jumpa saya, ustaz, macam mana nak kaya? Saya kata, hang nak kaya, hang jaga anak yatim. Dia buat satu pusat tuan-tuan, asuhan. Ambil budak-budak yang tak yang susah ni, tak ada mak ayah,
kemudian dia bela untuk pergi sekolah aja. Asrama dia pergi makan. Sekarang orang angkat, Allah angkat dia tuan-tuan jutawan. Saya jumpa dia tengok baru ni naik Mercedes tu. Bukan Mercedes ayamnya, Mercedes barunya. Saya kata macam nak, betul ustaz, rupanya jaga anak yatim, Allah angkat darjat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, Nabi Allah pelihara dia. Kerana apa? Dia juga anak yatim piatu. Dan Nabi ni hebat tak hebat tuan-tuan? Ketika kecilnya sebelum dilantik menjadi Rasul, Allah bagi nama Irhas. Irhas ni macam mana? Dia tak melakukan dosa dan maksiat. Beza dengan kita. Kita ni kalau hebat, Allah angkat kita jadi karamah. Nabi tuan-tuan, dia Allah angkat, Allah bagi dia mukjizat. Nabi mukjizat, tapi sebelum jadi Nabi, Irhas. Irhas ni kelebihannya cukup dahsyat. Di antaranya, dia dibelah dada. Tu hebat dia tuan-tuan. Dia tak pernah dengar benda yang maksiat. Pernah satu ketika, Nabi duduk dengar bunyi gendang. Ketum-ketum-ketum dekat Mekah tu. Dia nak pergi tengok, Allah tidurkan dia. Ini kelebihan pada Nabi. Dia tak akan buat maksiat. Dan Nabi SAW ni hebat tak hebat. Bila Allah angkat, Allah bagi mukjizat. Mukjizat yang ada pada Nabi tuan-tuan, sampai sekarang dibukti dengan sains. Contohnya bulan terbelah, sangat ada sains bukti tuan-tuan. Ada rekahan pada bulan. Kan dibuktikan bila Nabi belah dengan jari tu, terbelah bulan. Dicantum semula. Sekarang ni sains bukti, ada rekahan pada bulan. Hebatnya Nabi SAW. Dan hebat tak hebat tuan-tuan, Nabi SAW ni, Allah bagi mukjizat. Mukjizat tu sampai sekarang ada lagi. Tapi Nabi yang lain tak ada dah. Tak ada dah. Nabi sekarang, sampai sekarang. Apa mukjizat tu? Al-Quran. Sebab tu Alhamdulillah, sekarang ni saya tengok banyak mahatafiz Al-Quran. Tumbuh begitu subur. Tapi ada yang daftar, ada yang tak berdaftar. Daftarlah. Tak ada masalah. Walaupun tak dapat bantuan. Daftar. Kerana apa? Kalau jadi masalah, nanti orang akan sue kita, hentam kita. Dan baru ni ada kes bully kan. Itu bahaya tuan-tuan. Sebab tu saya, mahatafiz saya, 3-4 perkara. Kalau buat, buang terus. Pertama apa? Pertama, kes curi. Curi, buang. Yang kedua, bully. Yang ketiga, set. Jaga mahatafiz. Lelaki sama lelaki pun jadi. Jaga. Ni. Yang keempat apa tuan-tuan? Yang keempat, kes ponting, tak mau pergi kelas. Duduk dalam kelas, ustaz kencing, kencing 2 jam. Ya tu bukan kencing, kena kencing lah tuan-tuan. 2 jam tuan-tuan tak masuk, saya buangnya. Ni. Kita pasang CCTV tuan-tuan. Allah, sebab tu tuan-tuan, Alhamdulillah lah. Allah bagi mukjizat Al-Quran ni pada Nabi SAW. Dan Quran ni tuan-tuan, bacalah. Sementara kita masih hidup. Tuan-tuan kena ingat, dia ulang selalu saya dalam IG saya. Saya dia ulang. Kita hidup, tuan-tuan, P. Ramli hidup berapa umurnya? Dia hidup 44 tahun. Sekarang dia berada di alam barzah dah berapa dah? 45 tahun dah tuan-tuan. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, hidup berapa? 50 tahun lebih lah. Dalam alam barzah dah 1,300 tahun dah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, hidup dunia ni sikit lah. Alam barzah ni panjang. Sebab tu apa yang kita nak buat tuan-tuan? Allah, saya selalu dapat mimpi. Mimpi macam mana? Mimpi ni bagai hujah. Mimpi ni bukan sebagai hujah. Tapi duk mimpi tu, tolonglah Quran, tolonglah Quran baca. Sebab apa? Yang ni lah nak jadi tolong kita dalam alam barzah. Kita hidup 60 tahun. Nuh, dalam alam barzah tak tahu berapa panjang ni. Kan? Nabi SAW tuan-tuan, dia umurnya berapa? 63 tahun. Berapa tahun lah dalam alam barzah? 1,400 tahun lah. Panjang. Tak tahu lagi bila nak kiamat ni. Sengah kata dah dekat dah, dekat dah. Kan? Sengah kata dah dekat dah. Peristiwa kiamat ni dekat sangat dah. Kerana apa? Kerana berbalah di antara dua khalifah. Berbunuhan di antara satu sama lain. Itu hadis Nabi tuan-tuan. Sekarang kita tengok khalifah yang berlaku di Arab Saudi. Putera Salman dengan Muhammad bin Salman. Bergaduh dengan adik-beradik dia. Merebut kuasa. Kalaulah ada seorang daripada putera ni terbunuh, betullah hadis Nabi. Dan Nabi tak pernah bohong. Akan lahir Imam Mahdi. Dan kiamat ni cukup dekat. Dan tuan-tuan kalau baca hadis, hadis fitan, dia kata apa? Tanda akhir zaman tu, cukup dekat, tanda kubra tu, seperti mana buah tasbih yang disusun. Tanda kubra tu, maksud dah keluar dajjal, Imam Mahdi, turun apa nama Nabi Isa, turun, tak, macam buah tasbih yang disusun. Bukan tunggu 10 tahun, 10 tak. Dia akan cantum. Kalau baca hadis. Tentang hadis fitan.
Dekat sangat dah tuan-tuan, sebab tu preparation kita. Untuk apa? Jangan tinggal Quran. Ha, kalau tak boleh sangat tuan-tuan, Quran tak boleh hafal, hafallah surah-surah penting, selalu ingat. Surah Mul jangan tinggal, surah Sajdah, surah Waqiah. Kalau tak boleh sangat tuan-tuan, ayat lazim tu bacalah selalu. Sebelum tidur tu kan, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bagi rutin tu kan tuan-tuan. Sebab apa? Qul huwallah ni tuan-tuan bacalah. Biar cukup sampai 100,000 kali ada manfaatnya. Tuan-tuan tengok dalam hadis. 100,000 kali biar cukup dalam diri kita. Qul huwallahu ahad. Kan? Kalau boleh tuan-tuan, saya lupa ingatlah. Kalau-kalaulah ada di kalangan kita yang muda-muda ni, tolong hafal Quran. Dan saya peringat selalu. Baru ni datang nak jumpa anak saya. Tanya juga, ustaz nak kenal nak. Saya kata, Quran hafal tak? Hafal. Saya cukup suka orang hafal Quran. Tak kira kerja apa-apa, yang penting hafal Quran. Kan? Pernah berlaku satu kampung cerita tuan-tuan. Dalam YouTube saya cerita selalu. Ada seorang imam tu, dia kata apa? Siapa nak anak saya, mesti hafal Quran. Rupanya dalam kampung tu, siapa yang tak hafal? Sebab Quran ni mukjizat hebat. Tapi adalah tiga anak muda. Daripada tak hafal, kami ni hafal dah juga sikit-sikit. Boleh kot? Balik, tahan Pak Imam, Pak Imam. Kami ni taklah hafal Quran, tapi bolehlah. Berkenanlah dengan anak Pak Imam. Daripada Pak Imam tak dapat menantu, kami pun boleh. Pak Imam kita datang rumah, ha? Jangan meminang tepi jalan. Kan? Ma datang rumah, dia tu tanya. Ha kamu? Kamu hafal Quran tak? Kamu nama apa? Saya nama Asri. Asri? Baca wal'as. Seronok kawan. Wal'as innal insana lafi. Habis baca. Rupa yang kedua lagi seronok. Rupa yang nama Anas. Dia tak mesti tanya qul a'udzu birabbin nas. Habis-habis nama apa? Anas, qul a'udzu birabbin nas. Kawan pun baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Yang nombor tiga pucat. Rupanya nama Yasin. Dia kata mampus aku, dia kata aku Yasin bukan hafal. Terus yang ketiga, belum tanya dia angkat dah. Saya nama Yasin, tapi orang kampung panggil Kulhu, dia kata. Rupanya nak lepas tuan-tuan. Nampak nak lena merapu kan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi tak tinggal yang lain lah mukjizat Quran. Tuan-tuan tolong, Quran ni tolong baca. Baca selalu, pagi-pagi tu ambil lah, walaupun dua ayat. Bila tuan-tuan baca selalu, lama-lama tak baca, tuan-tuan tak akan rasa hidup ni sempurna. Ambillah baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alah, dah. So pula. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sad. Dah, alhamdulillah. Kan, nak masuk syurga pun, duduk atas lah. Dan, you kira ulang yang tu ya, baca sampai habis banyak sikit kan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Nabi SAW ni hebat tak hebat masa kanak-kanak dah. Kemudian dia apa? Ketika umurnya 12 tahun. Ingat, Nabi SAW, bila dia umur 5 tahun, mak dia meninggal. Kemudian tuan-tuan dipelihara oleh datuk dah. Datuk dia meninggal. Dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Kita ulang baliklah kisah ni. Bila dipelihara oleh Abu Talib, Abu Talib ni ada sejarah dia. Ketika saat Abu Talib nak meninggal tuan-tuan, Nabi duduk sebelah kanan. Masa tu Nabi telah terima wahyu. Nabi duduk sebelah kanan Abu Talib. Bapak saudara Nabi yang hebat yang terkenal di antara raja, Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Talib, Haris, lagi Aqil, lagi Abbas, ni banyak. Ada 13 ke 14 orang termasuk mak saudara dia. Tapi yang paling famous Abu Talib lah. Yang kedua Abu Lahab. Yang ketiga Hamzah. Kemudian Abbas, Matu Aqil, Haris. Haris tu Abu Sufyan bin Haris. Kan? Nak cerita ni Abu Talib ni hebat tak hebat di saat mati. Abu Talib nazak ni. Nabi masa tu tuan-tuan duduk sebelah Abu Talib, dia bisik kat telinga. Ya ammi. Tuan-tuan ingat dalam Quran ni dalam bahasa Arab, ammi ni bapak, saudara, pak cik. Tapi sebelah lelaki. Kalau pak cik sebelah perempuan, dia tak sebut ammi, dia sebut khali. Itu bezanya Arab. Arab kalau pakcik, kita kalau pakcik, semua pakcik. Pakcik, belah lelaki pakcik, belah perempuan pakcik. Tapi kalau ammi, sebelah bapak, ammi. Kalau sebelah mak, dia tak sebut ammi, dia sebut khali. Itu bezanya Arab. Sebab tu kalimah Arab silap sebut makna berbeza. Ya ammi, qul la ilaha illallah syahidtu. Katalah la ilaha illallah, aku jadi saksi. Di saat Abu Talib nazak nak meninggal ni, dia bisik. Pakcik, sebutlah la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Lahab,
Sedangkan Abu Lahab lah tuan-tuan, yang Nabi lahir, dia memerdekakan Suhaibah Al-Aslami. Berdeka, kemudian dia suruh Suhaibah menyusukan Nabi SAW. Mak susuan Nabi ada dua. Pertama, Suhaibah Al-Aslami. Satu lagi, Halimatus Sa'diyah. Ni dua ni. Dan di antara susuan, apa saudara susuan, ialah Sufyan bin Haris. Termasuk juga Sayyidina Hamzah, saudara susuan. Yang disusukan oleh Halimatus Sa'diyah dan Suhaibah ni. Tuan-tuan tengok, dia bebaskan Suhaibah Al-Aslami. Kerana apa? Seronok Nabi lahir. Dan ketika Nabi lahir dikatakan tuan-tuan, Abdul Muttalib dengar suara dalam Kaabah disebut Muhammad. Masa tu Muhammad, tak ada lagi nama Muhammad. Ada nama Abul Uzza, nama-nama pelik. Nama yang tak ada lagi dalam sejarah jahiliah. Tapi tiba nama Muhammad, maka dia diberi nama Muhammad. Abu Lahab tuan-tuan, hebat tak hebat, dia memerdekakan. Sengah kata dia menyembelih seekor unta. Tapi ketika mana tuan-tuan, turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kepada keluarga yang hampir. Dia panggil semua keluarga dia. Dakwah tuan-tuan. Tak terima Abu Lahab. Akhirnya tengah kata dia duduk di Jabal Khubais, tengah kata duduk di mana tuan-tuan? Duduk di Mina. Sengah kata di Mina, sengah kata di Jabal Khubais, yang masyhur kata Jabal Khubais. Bila disuruh tuan-tuan menyampai secara, ingat dakwah Nabi ada tiga. Pertama secara sir, kemudian jahar. Secara jahar ni tuan-tuan, dia duduk di Jabal Khubais. Tuan-tuan, kalau aku bagi tahu di belakang ini ada musuh nak serang, percaya tak? Sadaqta ya Muhammad, benar. Antal al-amin. Kamu ni orang yang amanah, kami gelar. Lalu terus dia bagi tahu, aku nak bagi tahu bahawa musuh nak menyerang, percaya tak? Dia berkata percaya. Aku nak bagi tahu, jauhlah kamu daripada azab yang pedih. Terus Abu Lahab, taballaka ya Muhammad ahli tanah. Celaka kau Muhammad, ini kamu kumpul kamu? Ini kamu kumpul kami? Turun ayat. Tabat yada Abi Lahab watab. Ni, Abu Lahab duduk sebelah kiri ni, bisik kat telinga. Abu Talib, kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang? Nabi tak busi asal. Belah lagi. Ya ammi qula ila Allah syahidtu. Aku jadi saksi. Abu Lahab kata lagi, nak tinggalkah ajaran nenek moyang ni? Apa kata? Saat-saat nak mati. Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila sebut aku kekal, Allah kerahkan malaikat Israel ambil nyawa, mati Abu Talib. Bila mati tuan-tuan, Nabi menangis. Sebab Abu Talib ni jaga susah senang bersama tuan-tuan di pulau, termasuk juga Abu Talib di pulau. Susah tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Nabi menangis. Bila Nabi menangis tuan-tuan, Nabi angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib. Allah hantar Jibril. Wahai Muhammad, Allah tak boleh ampunkan dosa Abu Talib. Tapi Abu Talib ni selalu tolong kamu. Dia akan diseksa dalam api neraka Jahannam. Tuan-tuan, api neraka Jahannam ni di atas. Jahannam. Atas sekali lah. Di atas tu tuan-tuan ada titik sirat. Kalau kita mengaji bab-bab alamat apa nama ghaib ni. Jahannam atas titik sirat. Seperti mana mata pedang kalau orang yang tak beriman. Tapi orang yang beriman, dia akan lalu seperti mana halalintar. Syuk. Ada yang menggunakan kenderaan. Siapa yang selalu datang masjid, masjid jadi kenderaan. Duduk di atas tu. Ada yang pijak jatuh bawah neraka Jahannam. Neraka Jahannam untuk siapa? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang engkar perintah Allah, Allah sedia neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni tuan-tuan nak masuk, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ni, bawah sekali nama Hawiyah. Hawiyah untuk siapa? Untuk Haman, untuk Namrud, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi. Abdullah bin Ubay. Hampa jangan silap lah. Abdullah Khairi tu aku. Lagi silap lah kan. Ni bawah nama Hawiyah. Atas ni Jahannam. Jahannam ni wabi'sal masir. Ini biasa ni. Seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk dalam neraka Jahannam yang disedia kepada Abu Talib ni tuan-tuan, nak masuk ulqu. Siapa mengaji bahasa Arab tahu, ulqu ni dilempar. Bukan ditarik elok-elok. Nak masuk ke Abdullah Khairi? Sila? Tak. Ulqu fi sami'ula. Ketika dah lobar, sami'ula. Mereka akan mendengar. Syahiqan wa hiya tafur. Jeritan manusia. Ni, nak dilempar ni. Dengar jeritan. Oi, tak tahan dah.
keluarkan kami dalam neraka, kita nak kena lempar. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Mendidih api neraka tu. Blub 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 blub. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir terpecah disebab marah api neraka. Tuan-tuan nak masuk ke? Kalau tuan-tuan rasa tak mau masuk, jangan buat maksiat. Semayang jangan tinggal. Quran tolong baca. Belajarlah ilmu. Buatlah ibadat dengan ilmu. Tuan-tuan datang ni, tuan-tuan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan untuk ilmu, Allah mudahkan jalan masuk syurga. Ni tuan-tuan ni, alhamdulillah datang program ilmu. Tuan-tuan rasa susah tapi datang juga, Allah mudah tuan-tuan masuk syurga. Tuan-tuan, hebatnya ni, idza ulqu fiha sami'ul shahiqan wa hiya takadu tamayyadu min al-ghaiz. Kullama ulqiya fiha faudun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga api neraka nama Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni akan tahan orang yang nak masuk ni. Alam ya'tikum nadhir? Kenapa masuk neraka? Masa hidup tak ada siapakah yang cerita kamu tentang neraka ni? Ni Malik Zabaniyah ni tanya ni. Bukan Malik ni, Malik apa, Bukit Beruntung. Bukit Beruntung mana? Bukit Pucung. Ni Malik Zabaniyah yang jaga neraka. Malik ni tak ada apa. Alam ya'tikum nadhir? Kenapa masuk neraka? Tak ada siapa cerita ke tentang neraka? Ada. Siapa tu? Ustaz Abdullah Khairi. Oh, dia tu yang ceramah tu, apa-apa derakah-derakah tu kan. Ada dia tu. Kan, kalau tak nak derakah, panggil Ustaz Zulkifli. Alhamdulillah, kita kena bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan lena semua pas malam. Yang aku tak boleh lena, siapa lena? Haa, nampak lena. Malam lena apa? Ustaz punya bagi semangat dia pada lena, aku ajar dia apa. Ustaz Zul ni ilmu hebat kan? Dia memang dia macam tu. Muda lagi pada saya. Baru 48 dah silap. 48 baru. 50 dah. Saya tua lagi. Saya 50 lebih lah. Haa, dia. Anak dia kecil lagi. Baru 3 tahun apa? Baru ni jumpa, doktor pergi mana? Baru balik klinik, dia kata. Oh, rupanya beranak belakang seorang lagi. 48 dapat lagi. Saya duduk selalu dengan dia. Kita tak ada apalah, kelang tutup dah tuan-tuan. Kat mana pergi dah tuan-tuan ni? Kan? Alam ya'tikum nadhir? Ada dah orang bagi peringatan? Ada, Ustaz Abdullah Khairi. Dan dia. Kan? Ada orang tak nak dengar. Nak slow-slow. Susah juga. Ada Ustaz slow, dia kata slow sangat pula. Saya baca khutbah. Dia berkata, Ustaz slow sikit. Saya tak boleh khutbah. Khutbah 20 minit. Nak suruh slow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua. Aduh. Mana alhamdulillah lepas itaqullah tu kan. Tuan-tuan. Jangan tidur. Oh macam tu. Pak Iman terhebat kali. InsyaAllah lah. Kereta kena calarnya. kan. Saya duduk atas tu. Baru betul. Alam ya'tikum nadhir. Dia kata. Tak ada siapakah beri peringatan? Peringatan macam mana? Peringatan tegah tak? Peringat orang. Hei! Peringat. Ini peringatan. Adik, jangan bawa kereta. Itu bukan peringatan. Itu nasihat. Ini peringatan. Alam ya'tikum nadhir. Ada tak orang beri peringatan? Peringatan, tuan-tuan. Hei! Jangan bawa kereta. Itu peringatan tu. Kan? Kan dia tulis tu. Awas! Jalan licin. Betul tak? Ada. Jalan licin. Itu sajat. Ni, naik khutbah tu peringatan kan. Sebab tu saya baca khutbah tak lena punya. Terus panggil sekali. InsyaAllah eh. Tak lena eh. Tapi kalau lena juga memang nak mampu ya jadi. Kan. Saya cerita tuan-tuan. Pernah tuan-tuan, saya baca khutbah tahun 2014. Masa tu saya kata, tuan-tuan, kita orang Islam mesti kena sokong akan Islam dan undang-undang Islam. Saya kata macam tu lah. Yang bawah angkat tangan. Masa tu Kapal Sing masih hidup. Dia kata saya, Kapal Sing pun tak suka Ustaz. Ustaz nak kata apa? Dalam khutbah. Dia tegur dalam khutbah. Saya kata, abang tegur saya dalam khutbah, abang lara. Habis pahala. Punya suka aku. Loh, dia jawab tuan-tuan. Memang dia ni nak kena lah. Oh ni berani lah. Saya kata, abang tegur saya alhamdulillah, tapi abang habis pahala dah. Abang lara. Abang cakap ketika khutbah. Kan? Punya suka aku. Saya kata, abang bagus. Abang tegur saya Kapal Sing tak suka tentang Islam, tentang hudud. Itu biasa, saya kata. Saya kata, contoh. Seorang posmen nak hantar surat rumah Cina. Tiba-tiba ada seekor anjing. Anjing menyalak, posmen lari. Anjing kejar posmen, gigit punggung posmen. Itu biasa.
Anjing menyalak, kejar postman, gigit punggung postman. Itu biasa. Ini luar biasa. Postman hantar rumah Cina, ada anjing. Anjing menyalak, postman menyalak. Anjing lari, postman kejar anjing, gigit punggung anjing. Itu luar biasa. Betul tak? Itu luar biasa. Saya kata kalau orang bukan Islam menyalak tentang Islam, itu biasa. Memang tak faham Islam. Memang tak tahu Islam. Baru ni kita di Melaka, tuan-tuan, buat sallallahu, dia orang bawa anjing. Semata apa? Nak provok. Itu biasa. Tapi ada orang, tuan-tuan, luar biasa. Yang tak suka Islam, yang tak nak ni. Allah, itu pelik, tuan-tuan. Kita buat BMF, orang marah kita. Apa BMF? Kita biar kurang ni. Kan? Kita nak support orang Islam yang berniaga lama dah, tuan-tuan. Siapa yang buka kedai-kedai orang Islam ni, support lah. Bila support, dia datang masjid, dia buh dalam tabung masjid. Betul tak? Ni, masjid. Aku lupalah masjid ni. Masjid! Bukit! Pucung! Amboi! Dia ingat beruntung dengan jelutung lah, tuan-tuan. Bukit Pucung ni, orang hebat-hebat, tuan-tuan. Ni, saya tengok banyak peniaga orang Islam. Support, tuan-tuan. Kita baru ni, dia orang buka dekat Alustaf. Saya tengok ada kedai. Kedai Michelin. Dia tulis tu, Alhamdulillah. Support Bumi Putera. Ramai orang support sekarang. Saya pergi, tuan-tuan. Tengok-tengok, tayar dia mahal sikit lah. Tapi kita support. Tengok-tengok, ada tabung. Dia kata, abang, kenapa buat tabung? Dia kata, ustaz, tabung ni lah saya support masjid ni. Saya bagus, dia kata. Selain tu, apa abang buat? Saya juga, dia kata, support Mahat Tafiz ni. Dia kata, tengok. Walaupun mahal, dia bukan untuk siapa. Dia akan support, tuan-tuan. Masjid, dia buat RM50, buat RM100. Kalau orang bukan Islam, ada nak buat? Tak, buat. Tanam. BMF. Buy Muslim first. Barang makanan. Buy Muslim first. Kalau barang yang lain, ikut suka tuan-tuan lah. Buy makanan. Tengok makanan tu, bihun. Ambil orang Islam dulu. Beli orang Islam. InsyaAllah dia datang masjid, dia boleh tabung masjid. Makanan jaga dulu. Yang lain ikut suka. Jangan pula datang jumpa saya, ustaz, nak cari paku halal kat mana paku? Pen halal mana ada? Paku belilah kedai mana pun. Ni makanan. Tauhu halal, bihun halal. Yang orang Islam punya, kita support. InsyaAllah, tuan-tuan. Sebab apa? Ni, khutbah. Saya bagi peringatan 20 minit. Tuan-tuan, rupanya yang saya tegur tu, kepala gangster. Gangster, tuan-tuan. Dia bawa 20 orang. Habis-habis, tuan-tuan, saya baca khutbah turun-turun. Tok Bilal tu memang kurang ajak tu, tuan-tuan. Habis dia abang. Ustaz, yang tadi tegur tu gangster. Saya nak jadi imam ketak nak mampus, tuan-tuan. Baca pun tak jadi piah. Baca panjang pun tak ingat. Qul huwallah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Dalam hati ni apa nak kena ni? Ayat tolak bala pun jadilah. Ayat nak baca tolak syihir pun tak jadilah. Wattaba'u ma tatlu pun tak ingat lah. Kira qul huwallah lah. Habis-habis tu duduk tahiyat. Asyhadu alla. Memang tak khusyuk lah. Duduk nampak penumbuk sampai ni. Ya Allah, bagi-bagi salam. Baca doa. Doa pun pendek lah. Rupa-rupanya hidayah milik Allah. Habis-habis, dia tunggu saya. Saya kata, habis lah. Depa 20 orang. 20 kali 2 tangan, 40 tangan. Aku 2 tangannya. Kurang-kurangnya kena 2 orang jadi lah. Yang lain kena kan. Apa? Dia tunggu daripada pintu masjid sampai pintu kereta. Saya pun tak keluar lah. Keluar-keluar salam saya. Ustaz, betul ustaz kata ya. Kalau orang bukan Islam, itu biasalah macam tu. Tapi kalau orang Islam tak suka Islam ni pelik ustaz no. Rupanya dia faham. Saya pun salam-salam sampai kat pintu tekan-tekan tut. Dia orang buka pintu, aku masuk start belah terus tuan-tuan. Tunggu apa lagi, bala dah lepas. Tu nak kata hidayah milik Allah tuan-tuan dengan khutbah. Tapi pernah berlaku ni sebut tuan-tuan, Masjid Sungai Buloh. Lama dah tuan-tuan. Masa tu 2010 ke 11 saya baca khutbah. Saya datang awal. Datang awal masuk waktu, rupanya pak cik tu berdatang awal, duduk belakang. Selalu yang datang awal ni duduk belakang lah. Cari pot yang specialnya. Untuk apa? Lena. Saya naik, kan dia kata beri peringatan. Lepas itaqullah, hey! Jangan tidur! Seorang saya kuat. Kan? Wasan tak pergi, butuh fuel lah kan? Pak cik tidur. Toweh bangun, kuanjak. Lepas tu dia turun start kereta balik terus tuan-tuan. Memang kurang ajar betul pakcik tu. Allahu akbar, dia marah saya.
Kita bukan apa, 20 minit tuan-tuan nak ambil peringatan. Kalau baca khutbah 20 minit, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sempena dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ketawa nak tarik lagi orang pun. Tu yang jaga-jaga. Khutbah tak baca ke? Khutbah tak baca bahang lena. Habis dah khutbah. Ada yang jenis khutbah. Ini cerita tuan-tuan, ini cerita. Kalau dengan ustaz selalu duduk cerita. Dia tidur tuan-tuan. Kan dia duduk cakung macam tu. Kan baju tu jadi itulah macam tu. Duduk dalam tu. Termasuk dalam tu kola-kola. Jagalah lemah, lemah. Dia kata mati dah hari. Alam barzah bah. Rupanya duduk dalam baju tuan-tuan. Allah digelar. Sebab tu tuan-tuan. Ni beri peringatan tuan-tuan. 20 minit. Saya kalau khutbah. Masa tu lah. Pagi betul-betul. Tapi kita khutbah 20 minit. Kita beri peringatan. Lepas khutbah yang kedua kita akan tarik balik. Tarik balik nak cerita apa? Cerita Nabi. Bila cerita Nabi menangis tuan-tuan. Bila menangis orang tak marah kita. Ha, jangan hentam terus. Hentam tinggal. Balik orang marah. Saya psikologi tuan-tuan. Macam budak lah. Budak jumpa saya. Han buat apa? Han buat apa? Han curi tak? Tak. Han curi tak? Tak. Pong, kenapa nampak? Pong. Curi tak? Curi. Ha. Bagi tu. Bagi pong. Jangan tinggal. Saya guru disiplin. Saya suruh dia duduk. Saya torture dia. Torture sampai menangis. Sampai dia mengaku tuan-tuan, dia silap. Bila silap tuan-tuan, saya 13 tahun tuan-tuan guru disiplin. Tak pernah kereta kena calan. Tak pernah wiper kena kepak. Sebab apa? Tackle. Saya pernah nampak memang. Oh, jangan. Tuan-tuan nak try-try lah. Memang dah syak ya. Pum! Pernah saya cerita tuan-tuan. Saya sekolah Datuk On. Datuk On ni di Batu Us. Inilah satu sekolah yang tak pernah cuti. On? Datuk On? Cerita sikit tuan-tuan ni. Semangat ni. Masa tu saya posting yang pertama. Tahun 1998. Dulu guru lah. 98 posting saya. Saya jadi engineer 9 tahun tuan-tuan. Kemudian berhenti jadi guru. Guru fizik. Guru fizik tuan-tuan. Master Counseling PhD Psikologi. Sampai-sampai. Sekolah Dato' On ni tuan-tuan di Butterworth ialah sekolah yang masuknya tak ada A. UPSR tak ada A. Masa tu penilaian darjah 5. Tak ada A lah. Memang kebanyakan 5 EA. E. Kira saya sampai-sampai pakai kepiah. Pengetua kata, ustaz, terima kasihlah masuk sekolah kami. Saya kata, kenapa? Ustaz, guru disiplin. Guru disiplin selalu. Ustaz. Saya kata, tak apalah, hari ini tak ada kelas. Pergi jumpa guru disiplin kita, ustaz pergi cari. Ni, ada jadual relief. Saya pun pergilah. Tengok-tengok ada relief. Tingkatan 5H. 5H, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada H? A, B, C, D, E, F, G, H. Masa lagi daripada tangkap lagi, mampu aku pula. H ni kira 5 harmoni. Bukan 5 harmoni, 5 hantu. Memang hantu punya. Nak sampai tu, ustaz, duduk jap. Ni, guru disiplin beritahu. Kenapa? Ustaz, 5 H ni ustaz, 5 last kali. Kelas ni tak boleh buat apa dah ustaz. Ustaz boleh duduk dalam kelas pun okey lah. Ustaz tak boleh mengajar punya. Budak tak nak mengaji. Ustaz, dalam tu ustaz hati-hati. Ada seorang budak, dia ketua gangster sekolah kita. Dia ni tinggi 6 kaki 2 inci. Berat 120 kilo. Saya masa tu 60 kilo. Dia 120. Aku duk nampak mampu aku ni. Tinggi 6 kaki 2 inci. Saya 6 kaki. Dia 2 inci tinggi. Ish, macam ni ya. Dia pegang kepala saya. Dia tak dapat. Macam mana eh? Ustaz jaga. Kalau dia tidur, jangan tegur. Dia buat apa? Dia lari ke dia berjalan. Ustaz jangan tegur dia. Ustaz buat tak tahu sudah. Kalau ustaz tegur dia, dia tumbuk ustaz. Tuan-tuan nak masuk je lah. Menggelabah saya. Baca doa tolak bala. Macam-macam doa. Sampai-sampai. Rupanya kelas tu tuan-tuan senyap sunyi. Rupanya doa saya makbul. Pijak-pijak. Ketua kelas. Bangun! Semua bangun. Dalam hati alhamdulillah. Ketua penyamun tak datang. Dah. Seronok tuan-tuan. Pegang beg. Ha. Habis tuan-tuan. Tak bunyi dah. Bateri habis. Oh, stempel.
Betul tu? Hello. Okey. Kat mana tadi? Saya pun sampai-sampai letak beg, saya pun assalamualaikum. Dia tengok pakai kopiah. Mesti ustaz lah. Saya pun waalaikumsalam. Rupanya tuan-tuan yang depan ni bangun. Rupanya budak yang gangster tu duduk di belakang. Dia duduk atas kerusi, dia letak kaki atas meja. Saya tengok-tengok. Tuan-tuan bayang, kita cikgu, orang tak hormat kita macam mana? Allah, budak ni, saya terlupa. Guru disiplin kata, budak ni ketua gangster. Dia nak buat apa, buat tak tahu sudah. Nanti dia tumbuk. Saya dalam hati, ya Allah, terlupa. Terus, hey, orang lain, turun kaki. Datuk, turun kaki. Bangun, bangun. Dia jawab, punya suka aku lah. Punya suka aku lah. Kan? Saya pun bila dia kata, punya suka, saya meluru kat dia. Saya pergi tolak kaki dah. Tolak, tolak. Tuan-tuan, dia bangun, dia nak tumbuk saya. Dia guru silat sekolah. Ketua silat. Dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk, saya tumbuk dia. Saya tumbuk dulu. Sebab Tok Guru saya kata, kalau jumpa musuh dua. Pertama, sebelum dia buat, hang buat dulu. Ataupun sebelum dia buat, hang cabut lari. Nak lari tak ada dah, tuan-tuan. Dia nak tumbuk, sebagi. Pum, kena dekat sini. Pum, kena-kena. Dia terduduk. Rupanya kerusi plastik. Pecah kerusi tu. 120 kilo, bro. Perang, pecah. Bila pecah, dia bangun, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick, saya flying fork dia. Saya terajang dia. Pum, dia kena terajang. Saya masa tu, tuan-tuan, adalah sikit-sikit belajar dulu. Apa? Dulu Nasrul Haq. Tuan-tuan pernah dengar tak? Yang diharamkan tu. Dulu dalam gelanggang Nasrul Haq ni jadi, tuan-tuan. Duduk dalam gelanggang tu, buah kelapa tu. Buat macam tu, jatuh standar. Dalam gelanggang. Ha, betul tuan-tuan. Tapi keluar gelanggang tak jadi. Dalam gelanggang lah. Rupanya pakai jin tuan-tuan. Tapi kita lah, adalah buah tu kan. Kita terajang dia. Pum! Dia kena-kena terpelanting. Saya pun ready. Rami, mana dia datang? Rupanya bila kena tumbuk, kena terajang tuan-tuan. Yang kata hidayah milik Allah. Dia bangun-bangun, kursi dia pecah. Dia pergi ambil kursi yang lain, dia letak, dia duduk, dia lena. Saya dalam hati, gangster apa macam ni? Saya pun, ish, kata gangster. Saya pun pergilah, masa tu pakai cok, kapur. Tulis tak ada? Tulis? Dia datang. Kamu ni ustaz apa, cikgu apa ni, duk tumbuk budak. Duk terajang, dia report dekat mak dia, bawa ke peguam, mati kamu. Dalam hati, ya Allah, aku silap dah, silap. Saya pun pergi belakang dia. Dia duk lena, tuan-tuan. Saya tepuk dah. Tepuk-tepuk, dia buat macam ni. Bila dia buat macam tu, saya teringat, Quran ni, tuan-tuan, mujarab. Surah Yusuf ayat ke-4, izqala Yusuf li abi ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaban wasyamsa walqamar raaituhum li sajidin. Berkatalah Yusuf pada bapakku, aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang patuh perintah. Sajidin tu Tok Guru saya kata ulang banyak kali sikit. Sebab dia syifaun warahmah, penawar dan rahmat. Saya pun sajidin, niat lati. Lembutlah hati anak murid pun ni. Saya pun tiup. Sajidin, sajidin. Setiap kali saya masuk, dia lena. Dia tengok muka saya, lena. Saya pun pergi, tiup. Setiap kali masuk, dia lena, saya tiup. Setiap kali masuk, dia lena, saya tiup. Setiap kali masuk, dia lena, saya tiup. Setiap kali lena, saya masuk. Tuan-tuan, saya baca tak pernah jemu selama 1 tahun. Sebab tu hidayah Nabi SAW, tuan-tuan, dia seru tanpa jemu. Sama juga dengan Abu Talib. Tak jemu saya. Habis, tuan-tuan, dia ambil SPM. Dia beredar. Tahun berikutnya kami datang, seronok cikgu. Sebab ketua gangster tak ada. Seronok tuan-tuan. Tahun berlaku 1998. 2012. Pukul 5 petang. Setelah 13 tahun. Dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz! Budak baik, dia tak cakap macam tu. Budak jahat ya. Assalamualaikum Ustaz! Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya! Saya kata mana kenal? Takkan tak kenal! Saya anak murid ustaz lah. Saya pun jawab, mana kenal? Haa, aku geram. Dia terekah saya. Saya terekah balik. Ustaz. Bila terekah, dia down. Lah ustaz, saya anak murid ustaz. Yang mana satu?
Dia kena ajar macam ni lah tuan-tuan. Macam tu tazkirah, kena balut macam tu lah. Bila kena tu dia down. Dia pun cerita lah, ustaz, jangan terkah saya. Saya tak bukan terkah, dah terkah aku. Aku terkah balik. Nak saya nak murid ustaz lah. Yang mana satu? Alah, yang ustaz pernah terajang saya. Pernah tumbuk saya. Bila kita terajang, kita tumbuk, kita ingat tu. Sebab tu adik, kalau nak bagi ustaz ingat, suruh ustaz terajang. InsyaAllah, ingat sampai mati tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan. Azri kah? Saya sebut nama. Betul ustaz. Ustaz, kerana tumbuk dan terajang ustaz, saya jadi manusia. Saya jadi manusia macam mana? Ustaz, ketika ustaz tumbuk saya, terajang saya, cikgu lain tak pernah buat. Cikgu lain buat tak kisah dengan saya. Saya balik baru saya tahu saya lemah. Saya balik saya belajar ustaz walaupun saya lena di kelas. Alhamdulillah saya balik ustaz saya belajar. Saya ambil SPM tahun tu ustaz. Alhamdulillah ustaz. Semua fail. Dua je lulus. Dua. Bahasa Melayu dengan sain. Dua ni lulus tuan-tuan. Akhirnya dapat menyambung pelajaran di college community. Di college community tuan-tuan. Dia dapat keputusan yang baik. Akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke politeknik. Dia tahu ustaz. Di politeknik ustaz, every semester I got 4 flat. Setiap semester dia dapat A semua. Bila A semua, pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom. Saya tanya adik-adik yang ada sini. Siapa yang rasa dia nak belajar sampai UK? Lepas kuliah datang jumpa saya. Sekali terajang UK. Dua kali terajang KO tu tuan-tuan. Ustaz, kerana terajang ustaz dan tumbuk ustaz, saya jadi manusia. Saya balik, saya buka konsultan saya sendiri. Gaji saya RM40,000. Ustaz, terima kasih ustaz. Saya nak jemput ustaz datang, saya nak kahwin ustaz. Saya kata saya nak pergi umrah. Ustaz, terima kasih. Rupanya hidayah milik Allah. Setelah 13 tahun. Tuan-tuan, macam tu dengan Abu Talib, tuan-tuan. Oleh kerana dia selalu tolong kamu, dia sisa api neraka jahanam. Neraka jahanam ni nak lempar ni tuan-tuan. Alam ya'tikum nadhir, ada orang beri peringatan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada orang beri peringatan. Ni penipu. Ada kita ceramah dia kata penipu pada. Ada orang tak suka pada. Ada orang macam-macam tuan-tuan. Saya pernah keluar daripada kereta, keluar orang hantam bumper kereta saya. Tu biasa. Orang tikam tayar kereta saya. Saya pernah tuan-tuan, baru tukar tayar kereta tu Michelin. Bukan murah tuan-tuan, 1,000 lebih. BMW takkan nak tukar tayar cayam. Michelin tuan-tuan, tikam. Tengok-tengok, Allah. Sebelah 1,000 lebih. Ada seorang tu, ustaz, jangan susah hati. Dalam hati ingat dia nak tolong ganti lah. Tahu dia kata apa? Nasib dia tikam tayar kereta. Kalau dia tikam perut ustaz, ustaz mati dia kata. Kurang ajak macam hang ni. Ikan tayar tak buang. Ingat dia nak ganti tayar kereta kita. Allah, itu biasa tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila dikata macam tu, wahai Muhammad, Abu Talib ni akan diambil bara api dalam api neraka jahanam sebesar ibu jari kamu. Ini paling mudah kerana dia selalu tolong kamu. Bila diletak akan bawah tapak kakinya, wahai Muhammad, nescaya menggelegaklah akan otaknya. Tuan-tuan sanggup kah? Kalau tak sanggup, jangan buat maksiat. Tuan-tuan, kalau tak sanggup, jangan buat benda tak elok. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi Allah bagi hidayah. Sebab tu kita sampai je tuan-tuan. Saya 51 dah tuan-tuan. Saya mula berceramah umur saya 26. Kau berapa lama dah? 26, 36, 46. 20 tahun lebih dah. Macam-macam tuan-tuan. Orang tukar saya ke Pulau Ketam. Orang tak bagi gaji kat saya. Itu biasa dalam hidup saya. Sehingga akan balik tak ada duit nak makan. Itu biasa. Sebab apa tuan-tuan? Islam ini mesti diteruskan. 51 dah, aku takkan berundur ke belakang. Wahai tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kalau kamu nak mula dalam Islam ini, jangan tinggal dan lari separuh jalan. Ayah saya kata apa? Teruskan, dia kata, apa nak jadi? Sebab kita hidup dunia ni, kalau paling lama pun 86 tahun ya, ataupun 90 tahun. Lepas tu mati abang, tak ada orang hidup sampai, kecuali Anas bin Malik. Sengah ulama kata dia mati umur 250 tahun, Anas bin Malik. Sengah kata Salman hidup 350 tahun. Sebab dia selalu pada satu-satu. Sengah kata Anas. Anas ni Allah panjang umurnya kerana apa?
Kerana Nabi doa, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Itu Anas bin Malik. Sebab tu Anas, tuan-tuan, dia cerita tentang Nabi satu persatu. Rambut Nabi ada 14 orang yang ada uban. Anas cerita. Kan? Dia jumpa belakang Nabi tu berbulu-bulu, kemudian ditupi dengan ketuat. Anas cerita. Sebesar mana? Sebesar ini. Sebab Anas banyak dengan Malik dia maula. Yang banyak juga yang mencerita tentang Nabi ialah apa? Abdullah bin Abbas. Yang Nabi pegang kepala dia. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu bitakwil waj'alhu min ibadika salihin. Ini doa-doa yang Nabi baca. Kebanyakan yang merawi hadis berkaitan Nabi adalah budak-budak, termasuk dengan Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Cerita tentang Nabi, tapak kaki Nabi macam mana, dada Nabi macam mana, cara jalan Nabi, pandang Nabi hebat tak hebat, tuan-tuan. Nabi tengok depan, Nabi nampak belakang. Itu hebat Nabi. Nabi pandang depan, nampak belakang. Kita pandang depan, tak nampak lagi. Belum tentu. Saya pernah bawa kereta ni. Umur 50 lebih dah bawa kereta. Mata buka, tapi hati lena. Isi saya, bang, bang, divider. Allahu Akbar. Tidak mati, hancur. Bawa Mercedes, takkan 120. 18, bro. Shuk. Lena. 18. Dulu Mercedes jual lah, tuan-tuan. Anak murid saya, umur 18. Sekedar ada kerja tak? Tak ada kerja. Bawa ustaz. Dia bawa daripada Pasir Gudang sampai ke Juru, tuan-tuan tahu berapa jam? 2 jam setengah. Saya letih, lepas yang teramah ni Lena, tuan-tuan. Tak, saya balik terus, Lena. Sampai-sampai, ustaz. Ha? Tolak pukul 12, 12, pukul 2, 2 setengah sampai dah. Engkau bawa berapa ni? Tak laju ustaz, 24. 240! Saya kata ni, ES. ES tak apa ustaz, buat macam mana? Rupanya anak murid saya, tuan-tuan, dia buat macam mana? Dia ambil plastik, dia letak di depan. Masa tu kan IS tembak depan, dia letak. Bila jalan, lekat lah, lekat lah. Bila berhenti, jatuh. Jadi bila boleh tahan, jatuh. Pandai tak? Jadi bila laju tu, ampah jangan duk buat lah. Dia letak tu, dia letak. Dulu kan IS tembak di depan, kan? Dia letak plastik tu. Jadi bila laju, lekat dekat plate tu, plate number. Tembak habis, tak kena. Tak ada apa, tak boleh baca. Tapi bila berhenti, jatuh. Pandai dah. Alhamdulillah, tak kena saman. Tapi tuan-tuan, 2 jam setengah, saya kata, sudahlah malam ni. Jangan bawa lagi dah, aku pun tak mau dah. 2 jam setengah, tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, sahabat-sahabat ni hebat. Kalau tuan-tuan tengok sahabat yang paling hebat lagi, dia cerita satu. Tapi selepas sahabat, tabi' tabi'in. Tabi'in, tabi'in. Dia cerita tentang apa? Di antaranya seorang lagi, tabi'in. Nama Sufyan Uyainah. Saya sampai buah apa? 12. Agak-agak patutlah tuan-tuan. Nasi dah ada dah. Aku apa tak makan hari ni. Aku tengok ulam ni punya sedap tuan-tuan. Pukul 9 berhenti lah. Semalam Datuk sampai buah apa? Pukul 10. Setara slow tu kita kena. Oi, slow pukul 10. Oi, tak lepi tuan-tuan. Abang nanti datang lain, datang lain, datang lain. Ah, kat mana tadi tuan-tuan? Allah lupa. Tabi'in. Seorang nama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni tuan-tuan, ada seorang ni nama Sufyan Al-Thawri. Sufyan Uyainah ni ialah imam ataupun tok guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni hebat tak hebat, jangan kita duk hina dia. Siapa pergi Mesir tahulah. Tuan-tuan pergi kubur Imam Syafi'i tu, di atas dia tuan-tuan ada kapal, sepinah, ada kapal. Khalifah masa tu buat kapal. Orang tanya tuan-tuan, saya tanya yang jaga tu, kenapa ada kapal? Rupanya khalifah tu kata, ilmu Imam Syafi'i ni macam laut. Maka kapal di atas itu seperti mana kapal yang berlayar di atas laut. Atas ilmu Imam Syafi'i. Dahsyat tuan-tuan Imam Syafi'i. Kita kadang-kadang duk condemn Imam Syafi'i, Imam Malik. Jangan bang. Kita imam apa ya? Jangan tuan-tuan. Belajarlah, jangan hina orang. Sebab tu saya bagi tahu, kalau kita belajar dengan guru, dia ada dalil, dia ada yang qat'i, ikut dia. Jangan hina saya. Saya lemah tuan-tuan. Dia lebih hebat, ikutlah. Mungkin dia lebih betul. Tapi jangan hina, mungkin kita pandangan-pandangan, tuan-tuan. Bab-bab khilaf ni jangan duk bergaduh. Ni Imam Syafi'i ni berguru dengan Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah kata apa? Wahai Imam Syafi'i, habislah ilmu aku ajar, pergi berguru dengan orang lain. Tengok, ini cara guru yang hebat. Tawaduk dah. Habis ilmu aku ajar, pergi berguru dengan orang lain. Kita belajar dengan aku saja. Aku saja yang pandai. Tetap betul, tuan-tuan. Mana ada orang pandai semua? Jangan duk belagak tuan-tuan. Bohong ya. Hang pakar hadis, bukan hang tahu semua.
Ada orang tuan-tuan mengaji saya macam psikologi. Satu bab ya. Allah bidang punya dahsyat. Tambahlah dengan Quran Allah tak tahu tuan-tuan. Jadi kita sampai apa yang boleh kita tahu. Sufyan Uyainah dia kata apa? Pergi berguru dengan Imam Malik. Sufyan Uyainah satu hari dia tawaf. Dia tawaf-tawaf tengok ada seorang anak muda tawaf sebelah dia. Tapi tak baca apa yang doa Nabi sebut. Tawaf ada doa. Kalau tuan-tuan, saya pergi dengan saya senang kan, saya buat macam mana? Saya bagi receiver, tahu tak receiver? Saya pakai transmitter tu, dia orang semua pakai receiver. Jadi bila saya cakap, Assalamualaikum, semua dengar. Masa di Madinah tak boleh kumpul macam ni. Kalau kumpul kena tangkap. Jadi duduk merata. Jadi jemaah akan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar. Wahai jemaah, kita berada di atas bumi ini sedangkan Nabi berada di bawah ini. Tuan-tuan, tapak kaki kita didengar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan sayang Nabi atau tidak? Saya orang dengar satu-satu. Saya pergi Belina, ayam mata kan. Pergi Arab tengok. Tayak. Saya pergi saya buat gelak pula, pakai gelak. Gelak pula lah. Saya kata, okay, siapa dengar suara saya angkat tangan. Saya semua pakai angkat. Arab kata, gila dia depan ni. Kan dia duduk merata kan? Duduk jauh-jauh. Saya kata, angkat tangan. Siapa dengar suara saya? Oh, angkat. Oh, jadi menangis tu. Tuan-tuan, Allah Subhanallah apa? Hebat tak hebat macam mana? Dia tengah tawaf ni ada doa. Rupanya Sufyan Uyainah ni dia tengok anak muda ni, bukan dia baca doa. Dia apa? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabbi wa barik wasallim. Habis pusingan pertama tawaf, selawat, habis dia solat. Sebelah Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah tanya anak muda ni, kenapa kamu tak baca doa yang Nabi ajar? Siapa kamu? Anak muda ni tanya. Saya ana Sufyan Uyainah. Masya Allah, seorang guru yang hebat. Yang banyak di antara tabi'in yang merawi hadis ialah Sufyan Uyainah. Ni tok guru hebat entah. Dia kata, oleh kerana kamu tok guru hebat, aku nak beritahu. Wahai tok guru, tahun lepas aku datang dengan ayah aku. Ayah aku ni sama juga. Dia tawaf, dia selawat. Habis tawaf, dia selawat. Dia habis-habis, dia duduk sebelah aku. Dia buat haji. Dia tawaf ifadah. Habis-habis dia duduk, dia tak larat. Kemudian dia berbaring atas reba aku. Ketika dia berbaring, dia meninggal. Ayah aku mati, dia kata. Aku tengok wajah ayah aku. Tiba-tiba seluruh tubuh ayah aku ni bertukar menjadi hitam. Aku menangis, dia kata. Kenapa ayahku jadi hitam ni? Hitam habis semua. Ketika aku menangis tu aku lena. Tertidur. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Duduk sebelah ayahku. Dia usap daripada kaki ayahku sampai ke kepala. Dengan izin Allah, tubuh ayahku yang hitam bertukar bercahaya. Aku tanya, siapa kamu wahai lelaki? Lalu lelaki ni kata, sebenarnya masa hidup ayah kamu, dia tak pernah lupa selawat kepada aku. Maka aku datang untuk memberi syafaat kepada dia. Walaupun masa hidup dia buat maksiat. Akulah Muhammad Rasulullah. Dia kata, mulai hari itu aku tak pernah tinggal selawat. Sebab tu kita sambut maulud Nabi ni bukan nak ingat, nak ikut sejarah Nabi. Tapi ni jangan lupa ni selawat. Nabi tak ada dah tuan-tuan. Tapi Nabi tinggal lagi kita. Man salla alaiya wahidatan. Siapa selawat dekat Nabi sekali. Sallallahu biha alaiya asyara. Allah selawat kat kita 10. Man salla alaiya asyran. Siapa selawat dekat Nabi 10. Sallallahu biha alaiha. Sallallahu bi mi'atan. Allah selawat kat dia 100. Man salla alaiya mi'atan. Siapa selawat dekat Nabi 100. Sallallahu biha alfan. Allah selawat dekat dia 1000. Man salla alaiya alfan. Barang siapa selawat dekat Nabi 1000 kali. Kullu yaumin. Setiap hari. Haram Allah jasaduhu ala nar. Allah haram jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, sambut maulud Nabi ni bukan sambut, oh Nabi lahir macam ni, Nabi macam ni. Ni jangan tinggal selawat ni. Duduk saja-saja tuan-tuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat 1000 kali bang, jangan tinggal. Tuan-tuan akan dapat faedah cukup hebat. Kalau tak boleh, pegang buat tasbih tu. Buat dulu 10. Jatuh, sambung pula. Sambung, jangan Allahumma salli ala, Allahumma salli Allah. Baru 3, jamin syurga ni. 3 syurga apa? Selawat banyak-banyak, Allahumma salli. Ni yang kita buat maulid, kerana apa? Berkat tuan-tuan, berkat banyak. Ummu Aiman tuan-tuan tahu tak Ummu Aiman? Ummu Aiman dia antara pengasuh Nabi. Pengasuh Nabi, sampai besar pun Nabi ada Ummu Aiman.
Satu hari tuan-tuan, Ummu Aiman bangun. Bangun-bangun tuan-tuan, dia cari air tak ada. Tengok-tengok ada bekas, ada air. Dia pun peganglah air tu. Dia pun minum, minum dulu. Air sedap betul lah. Ada. Ambil kesempatan tuan-tuan. Dia minum. Rupanya air itu bukan air yang diminum. Nabi SAW, dia bangun, dia nak kencing, dia kencing dalam bekas. Bukan macam kita. Kita kencing ikut suka lah. Tambah kita lagi teruk, kena kencing pun dah. Ya, itu lagi teruk tuan-tuan. Ni Nabi kencing dalam bekas, Nabi letak. Bila letak tuan-tuan, air kencing Nabi lebih harum daripada kasturi. Air kencing bandar, bukit, pucung, jangan tanya. Aku sebut betul ini. Kan? Allah. Air kencing Nabi wangi. Air peluh Nabi wangi. Itu berkat. Nabi kecil Nabi letak. Ummu Aiman bangun. Dia tengok. Terus minum. Tak rasa apa. Air kencing Nabi wangi. Apa minum letak balik. Nabi bangun. Ainal ma' fi hadzal ka'. Mana air dalam gelas? Limadha ya Rasulullah. Kenapa? Dan airnya mana? Limadha ya Rasulullah. Kenapa? Dan airnya mana? Kenapa? Airnya mana? Airnya aku minumlah ya Rasulullah. Sebenarnya air yang kau minum dalam gelas itu, tempat itu, ialah air kencing aku. Oleh kerana engkau telah meminum air kencing aku, engkau akan duduk bersama aku di syurga. Tuan-tuan nak cari air kencing Nabi, tak ada. Tapi saya datang ni tak kencing lagi lah. Kalau tuan-tuan minum, bukan berkat, mampu itu tuan-tuan. Itu keberkatan pada Nabi. Nak cari air kencing Nabi, tak ada. Nak cari muka Nabi, tak ada. Ingat. Yang ada apa? Selawat dekat Nabi. Ingat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa barik wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa baraka wa sallam. Kalau wa baraka wa sallam. Wa barik wa sallim. Selawat banyak-banyak. Tu yang kata maulid Nabi. Sambut Nabi. Keberkatan pada Nabi. Satu lagi cerita. Pernah berlaku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Turki, ada Abu Ayyub Al-Ansari. 10 minit. Abu Ayyub, tuan-tuan, hebat tak hebat? Dialah di antara pengasas yang menyuruh untuk menyambut maulid Nabi. Maulidin Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab, tuan-tuan, bila Nabi mati, zaman Nabi tak ada sambut maulud. Tak ada. Lepas tu ya, tuan-tuan, zaman Fatimiyah. Fatimiyah tu memang dahsyatlah. Kan? Mereka kata, walaupun puak syiah. Kalau kita tak buat sambutan ni, pakai tak ingatlah Nabi, tuan-tuan. Ni Abu Ayyub buat di Turki sambutan maulid Nabi, di antaranya Imam Al-Bushri Bushri yang ada khasidah tu. Allah, dia tuan-tuan menulis khasidah, dia mimpi jumpa Nabi tu yang tulis khasidah tu, khasidah kan tu semua hebat-hebat semua tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, satu ketika Nabi SAW sampai di Madinah, tuan-tuan siapa yang offer? Abu Ayyub kan? Ya Rasulullah, datanglah duduk rumah aku. Rumah aku dua tingkat. Dulu kalau tuan-tuan pergi tahun 60-an, 50-an, ayah saya cerita, kebanyakan mereka duduk di rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni banyak rumah, dia buat tingkat. Jadi tempat penyewa untuk orang duduk. Abu Ayyub ni dua tingkat tuan-tuan dia buat rumah. Dia kata, Rasulullah, duduklah rumah aku. Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situ tempat dudukku. Tiba-tiba unta tu jalan, berhenti depan rumah Abu Ayyub. Yang pertama dibuat apa? Buat masjid. Kemudian Nabi duduk rumah Abu Ayyub sebelum pindah ke dalam Masjid Nabawi. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, tuan-tuan tahu rumah Nabi besar mana? Besar ini aja. Ni tempat mihrab ni. Dalam tu ada 4 mayat. Sekarang dah ada 3 mayat. Mayat pertama mayat Nabi, mayat kedua mayat Sayyidina Abu Bakar, mayat ketiga ialah mayat Sayyidina Umar. Ada satu lagi mayat yang akan ke bumi di situ. Kata ulama, siapa tuan-tuan? Sayyidina Isa Al-Masih. Dia akan duduk di Madinah selama 40 disebut. Tapi tak tahu sama ada 40 hari, 40 tahun, tak tahu. Berkahwin dan mati di situ. Dikebumi di situ. Tuan-tuan, rumah yang besar ini. Sebelum pindah, dia duduk rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni tuan-tuan, seronok dah. Ya Rasulullah, kau duduk di atas. Rumah aku dua tingkat, aku duduk bawah. Nabi kata, tak boleh. Aku banyak tetamu, aku duduk bawah. Kau duduk atas. Nah, Abu Ayyub duduk atas. Masa tu musim sejuk. Dia nak tersepak gelas yang ada air. Dia takut air tu jatuh kena Nabi, dia lap. Dia selimut dengan kain yang basah. Menggigil ya. Turun dengan Bilal azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ambil suara tak boleh pergi tuan-tuan.
Tuan-tuan ingat, kalau pergi ke Madinah, azan mengikut Bilal. Azan sekarang ni tuan-tuan, semua mengikut Bilal. Cara azan, kalau tuan-tuan subuh, dia azan lain. Kalau azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lain. Kalau azan Aisyah, dia lain. Tapi kalau azan Zuhur, dia lain sikit. Dia panjang sikit. Dia tarik panjang. Sebab apa? Itu kaedah yang diajar oleh Bilal. Kita? Sama. Subuhkan sama. Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam hati. Datang, datang, tak datang. Tak apa. Dia ada kaedah sebab tu. Orang yang di Bilal ni suara kena sedap. Kena lentik dan elok. Kan? Bukan senang. Bagilah elok banyak sikit. Kan? Bilal kita apa? Sikit lah. No. Jawablah tak apa. Saya tolong menyampaikan. Bagilah 2,000. Kan? Boleh tak? Boleh 2,000? Boleh. Tok Imam apa Tok Imam? Mana Tok Imam? Hilanglah Tok Imam. Tok Imam bagi 10,000. Ni saya nak pergi ceramah 21 bulan ni di Sendayan. Tok Imam apa Tok Imam? Ada 3,000 dah. Tak ada. Nampak tak jaga langsung tuan-tuan. Tuan-tuan, Bilal Madinah berapa? Gaji mereka. 55 ribu rial. Tu sedap. Kalau kita macam mana? Bagi 5,000. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, orang dengar pun. 5,000. Ini 500. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati, datang-datang, tak datang pun tak apa. Tu hampa tak upgrade langsung. Kata nak ikut macam Nabi dia. Nabi upgrade ni. Orang-orang yang hebat ni, Bilal sampai sekarang tuan-tuan disebut Bilal. Dia tak sebut Muazzin. Siapa tu? Bilal. Bilal sampai sekarang disebut Bilal tuan-tuan. Kita ra'ilah orang-orang agama ni. Kita mati esok, dia orang jadi imam kita. Betul tak? Kita tak hargai. Tuan-tuan bayang mereka ni lah. Ni, anak kita lahir, mereka tahni. Ni, kita mati, mereka kalut. Yang kapan sedap lagi? Nak mandi pukul berapa? Ni kalut kita. Kita kenuri, dia orang. Malam tu nak buat tahlil lah. Dia orang kalut. Tuan-tuan, masa hidup ni kita tak hargai mereka. Apa salahnya tuan-tuan, Bukit Pucung ni? Kan? Imam, upgrade sikit. RM6,000 boleh? Ustaz senyum tu. Betul lah Ustaz kan? Bagilah RM6,000 lah. Hargailah tuan-tuan. Ni kan, kita Allah, apa ada? Semua kita nak mereka. Tuan-tuan, hebat macam manakah Datuk Tan Sri, tuan-tuan, mati. Dia orang di imam. Dia orang akan uruskan jenazah, tuan-tuan. Dia orang akan baca talqin. Kalau tuan-tuan masa hidup tak hargai, dia baca juga. Tidak, dia kata. Alhamdulillah. Sebentar lagi akan datang malaikat. Ha, bau hantau. Dia baca juga, tapi geram, tuan-tuan. Hargailah tuan-tuan. Tengok ni, Masjid Sendayan. Tengok. Sendayan kan baru ni. Nak 21 ni saya forum dengan Ustaz Aslin, Dr. Izhar. 23 ha 23, 23. Ha abang kata 23. Ha, ni masjid apa? Apa? Yang Puncak Alam. Puncak Alam. Tok Bilal 8,000 Tok Bilal. Imam tak 10,000 pa. Ha, baru sedap sikit kan. Imam saya pernah pergi satu kajang tu pengerusi nazir. Nazir tu hebat tak hebat? Pakai Jaguar. Jaguar tu. Saya pun masa keluar tu. Tu Haji, duduk mana? Dia kata, saya dekat ya. Naik Jaguar. Dia kata, Ustaz tunggu tak? Tunggu tak. Dia kata, nak buat apa? Nak ambil barang sikit. Dia duduk daripada jauh. Tum! Jaguar tu, bonet. Tum. Saya, kereta saya tu masa dulu pakai Mercedes. Tekan, tak naik. Tuan-tuan, buka ni. Dia, tum! Dia kata, dia tak pernah tengok bonet buka sendiri. Ini biasa Ustaz, start pun tak payah masuk. Betul ke? Tekan tu nak rum. Ni Tok Iman KE20. Tolak. Gaji bagi 500, Tok Siak apa? Tok Siak 300 setahun. Tu yang datang vacuum. Oh, dengan tasbih Pak Imam pun dia vacuum ke? Oh, malah tengok lah, malah tengok. Setahun 300. Cuba bagi sebulan 2,000 ke? Baru dia tengok. Ini hantamlah mampus biang. Hargailah beragama ni tuan-tuan. Sementara kita hidup. Tuan-tuan muliakan mereka, Allah akan muliakan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan susah hati.
Ni kita Allah duk ra'i. Kadang-kadang saya duk bawa umrah tuan-tuan. Kadang-kadang Datuk Tan Sri. Allah. Pening kita. Ha, saya dulu ni. Kita bawa beg. Buah kurma ustaz 2 kilo. Tunjuk lah kita. Nah, dua kurma. Habis. Dia suruh kita balik. Dia suruh kita packing. Kita packing-packing. Ustaz esok beg saya hantar ke airport. Tak mau tengok beg. Saya dalam hati tak tahu. Kita packing pun semua, hantar kat ni. Sampai saya nak, Ustaz Ayat Zandam, saya nak 2 tong. Tak mau tengok langsung. Naik business class, duduk dalam tu. Tak apa. Hari kedua, tuan-tuan, ketiga, dia buat sudah kerah saya macam-macam. Hari ketiga, demam. Saya demam saya. Tolong jampi ya. Saya jampi. Ya Allah, bagi demam sampai kebalik, ya Allah. Geram. Aku tak tahu nak buat apa, dia suruh aku macam hamba, ya Allah. Tapi dia tak dengar. Bagi minum, alhamdulillah, sampai kebalik demam. Tak boleh nak buat apa dah. Saya kata nak beli buah kurma lagi. Amboi, dia buat kita macam hamba. Kerana apa? Duit banyak. Allahu Akbar. Allah, dia ingat kita siapa? Kan kita pun tak itulah yang berlaku tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, tuan-tuan tertelah sini. Abu Ayyub kata apa? Duduk di atas. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Dia turun menggigil ya. Nabi kata aku menyusahkan kau. Mulai ini aku duduk atas. Engkau duduk bawah. Nabi duduk di atas, Nabi makhluk macam kita berpeluh. Peluh Nabi wangi. Nabi juga tuan-tuan berak kencing tapi wangi. Ketika Nabi tidur berpeluh, peluh tu menitis celah pelepah tamar tu, jatuh ke bawah. Apa Abu Ayyub buat? Dia sayang Nabi, dia ngangau mulut. Jatuh, dia telan. Jatuh, dia telan. Sedang dia duduk buka mulut tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa duduk ngangau? Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu, ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu, ya Rasulullah. Nabi kata, oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan bertemu dengan aku di syurga. Tuan-tuan nak cari peluh Nabi tak ada. Rupa Nabi tak ada. Nak cari Nabi pun tak ada dah. Macam mana tuan-tuan yang kata buat malu Nabi? Sayang Nabi, selawat kat Nabi. Selawat banyak-banyak. Mari kita selawat dekat Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ingat tak khatib dia sebut ketika Jumaat? Kan? Hilal lo. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tuan-tuan selawat tak? Tentu lah. Ni suruh selawat. Sebab tu saya baca khutbah kedua tu. Tuan-tuan, selawat! Selawat lah, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Kan sampai fil alamina innaka hamidul majid. Bang, jangan tinggal bang. Kalau tak boleh sangat 1000 kali buat. Saya nak cerita tak reti. Siapa yang pernah buat tahu. Ibadat ni, tuan-tuan, 2 minit. Kalau dia buat, dia akan dapat. Nak tahu ibadat tak hebat, tak hebat, saya cerita tuan-tuan. Nampak ada air ni? Tuan-tuan tak nampak kan? Andai kan? Air ini ialah air oring yang telah diperah 5 biji limau. 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji. Berapa dah? Berapa dah? Berapa? Berapa oi? 8, berapa? Berapa? Okey, 10 biji buah limau. Andai aja. Sekarang saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masamnya. Kenapa tuan-tuan rasa masam? Sedangkan ini air tawar saja. Kerana tuan-tuan pernah meminum air limau tersebut. Macam tu ibadat. Siapa yang pernah buat, dia akan rasa nikmat. Walaupun ini bukan air limau, tapi andaian. Tapi tuan-tuan rasa tak? Lidah tuan-tuan. Itu ibadat. Macam tu selawat. Siapa pernah buat, dia akan rasa nikmat. Nak cerita tak reti. Kena buat. Duduk buat Allahumma salli 1000 kali. Tuan-tuan akan tengok Allah bagi macam-macam nikmat kat tuan-tuan. Saya dah buat, dah rasa. Tanpa nak buat, dia akan rasa. Bang, itulah namanya sambutan Maulid Nabi SAW. InsyaAllah ada kebaikan kita pada malam ni. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Mungkin ada tersilap salah tuan-tuan. Biasalah Ustaz Abdullah Khairi ni macam itulah ceramah dia.
Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Sebelum balik tu, tuan-tuan tengoklah di belakang tu ada berapa produk sekolah saya. Pertama ada bird nest, sarang burung tu harga dia RM7. Kalau 3 botol tuan-tuan, harga dia RM20. Bagus untuk kesihatan tuan-tuan. Saya umur 50 lebih lah, makan yang tu kadang bagi sihat. Satu lagi susu kambing, tu semua keluaran Ustaz Abdullah Khairin lah. Ada jenama saya. Susu kambing tu ada sekotak RM35. Tuan-tuan, itulah produk yang boleh support sekolah saya. Tuan-tuan tak pernah lagi. Baru ni daripada Datuk Harun. Masjid apa Datuk Harun? Masjid apa? Taman Medan. Datuk Harun datang 2 biji bas tempat saya. Tuan-tuan try lah Bukit Pucung ni. Buatlah program pergi Mahat Tafi saya. Mahat Tafi saya ada kolam renang. Ada kolam renang, ada chalet. 300 orang boleh duduk. Siapa yang pernah pergi tahulah. Ada kafe, ada gelanggang memanah, ada gelanggang badminton, ada gelanggang futsal, ada kuda. Abang kita dah sampai dah. Pergilah tuan-tuan. Tuan-tuan, pergilah bawa, pergi duduk di sana. Ada kuliah program. Kalau saya ada sana, saya akan buat kuliah subuh ke, kuliah maghrib, ada pengesian. Pergi duduk di sana. Seronok tuan-tuan. Boleh makan di kafe saya. Macam-macam dah. Kafe saya western. Western ada pizza, ada macam-macam lah. Kan, pergilah spaghetti ada. InsyaAllah jump tempat sana. Jadi banyak tu support untuk sekolah saya lah. 8 ekar orang wakaf. Abang kita pergi bawa Maulana Helmi. Maulana ada di Mekah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Dapatkan produk saya di belakang tu. InsyaAllah ada menantu saya duk tunggu. Kita jumpa lagi. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang. Bye-bye. Abang semua, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.